Kata pemimpin Perikatan Nasional, ada 11 ahli parlimen dalam kerajaan akan melompat dan menyertai blok pembangkang selepas PRK Dun Sungai Bakap di Pulau Pinang. Ini adalah cerita dongeng politik yang paling lawa untuk 1 Julai 2024. Kata seorang pemimpin Perikatan Nasional, ada 11 YB dalam kerajaan PMX akan melompat keluar dan menyertai blok pembangkang dalam Malaysia. Ini adalah pengakuan syok sendiri oleh Anwar Musa, bekas pemimpin UMNO yang melompat menjadi katak politik menyertai Perikatan Nasional selepas PRU15. Cukup-cukup kesian ya. Otak pembaris lurus bendul, pemimpin-pemimpin Perikatan Nasional ini memang pada tahap kronik, pada tahap kritikan, sehingga boleh diibaratkan seperti orang gila. Anwar Musa, oh Anwar Musa. 6 ahli parlimen Parti Perikatan Nasional, 6 ahli parlimen Parti Bersatu yang menyokong PMX. Mereka sendiri tidak sokong Muhyiddin jadi Perdana Menteri Kerajaan Tebu Atap Anwar Musa. Sebab apa? Sebab mereka tahu Perikatan Nasional tak cukup jumlah Anwar Musa. Walaupunlah 11 ahli parlimen UMNO BN mahu keluar daripada kerajaan Anwar, kerajaan agung. Saya ingin terus terang kepada Anwar Musa, Perikatan Nasional tetap jadi pembangkang dupang-dupang di Dewan Rakyat. Oh, memang hisap gam, hisap siabu lah ini. Kalau bukan hisap siabu, minum air ketum. Kalau bukan minum air ketum, ambil ais. Kau mengigau apa di siang hari ini, Anwar Musa? 11 ahli parlimen kerajaan akan sanggup melompat ke dalam pembangkang untuk jadi ahli pembangkang. Oi. Wake up Anwar Musa. Kau ni sejak kau keluar dari UMNO, sejak kau jadi pembangkang, makin lama makin dupang aku tengok kau main game politik ni. Kau pernah hantar orang jumpa aku, kirim salam dengan Jupa Azli. Kau jangan kirim-kirim salam sama aku, Anwar Musa. Mari saya kasih bocor satu rahsia. Kamu tahu kenapa Perikatan Nasional tu jadi pembangkang? Muhyiddin jadi PM tepi walaupun hang sokong parti ni. Orang hebat, orang kuat macam kau ni Anwar Musa, salah masuk parti politik. Salah bacaan politik, terlampau dupang.
Walaupun Anwar Musa keluar dari UMNO, serang UMNO hari-hari, serang kerajaan Anwar, kerajaan agung hari-hari. Perikatan Nasional itu begitu-gitu sajalah keadaannya Anwar Musa, masih jadi pembangkang dupang-dupang di Putrajaya. Kenapa? Anwar Musa. Agung tidak berminat untuk lantik Muhyiddin untuk jadi Perdana Menteri Kerajaan Pintu Belakang. Bukankah Tita Diraja Agung ke-17 menegaskan tidak ada pembentukan kerajaan tebu atap lagi di istana? Bukankah Agung sudah kata tidak boleh sudah melompat-lompat ini untuk huru-harakan politik negara, untuk tidak menstabilkan politik negara? Agung ke-17 sudah tegaskan Anwar Ibrahim tetap jadi Perdana Menteri Anwar Musa walau apapun terjadi. Kau masih ingat amanat dan Tita Diraja Agung ke-17? Apa tak ingat? Oh, patutlah kau jadi pembangkang dengan Muhyiddin, dengan Perikatan Nasional. Dulu kamu ni hebat. Memang tidak ada tandingan kamu punya kehebatan. Tun M, Muhyiddin, Tok Guru. Oh, buat kerajaan tebu atap pun berjaya. Tidak ada boleh tumbangkan. 2 tahun. Sangat hebat berkuasa di Putrajaya dari pintu belakang istana. Selepas PRU15, balak turun. Muhyiddin jadi PM tepi, Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri ke-10. Balak turun dari atas langit Allah Anwar Musa. Ini teguran Allah untuk Perikatan Nasional. Tun M jadi PM tepi, Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri ke-10. Apa mesej yang Allah sampaikan untuk Perikatan Nasional? Berdasarkan maklumat sulit percaturan kuasa dunia, saya telah menerima intelijen briefing daripada orang-orang kuat saya dalam Malaysia. Mereka mengesahkan Perikatan Nasional akan sangat lama jadi pembangkang Anwar Musa, dari tempoh 20 tahun sehingga silap-silap 30 tahun. So, kenapa sampai sekarang ahli-ahli parlimen UMNO BN tidak sokong Perikatan Nasional? Untuk makluman kau Anwar Musa, walaupunlah 11 orang kah, 30 orang kah MP UMNO BN mau keluar daripada Kerajaan Agung, Kerajaan Anwar, Agung tetap berkuasa di istana dan Putrajaya, Anwar Ibrahim tetap jadi Perdana Menteri di Putrajaya. Kau ni banyak duit, orang kaya Anwar Musa. Takkan tak pandai kira matematik? Hei, makin tua makin dupang kau ni Anwar Musa. Bikin malu. Bikin malu kumpulan. Sebab itu, 11 ahli parlimen UMNO BN yang hang canang bakal menyertai pembangkang, ini cerita basi, ini cerita lapuk yang tidak boleh membantu Perikatan Nasional menang PR Kidun Sungai Bakap, yang tidak akan membantu Muhyiddin untuk jadi Perdana Menteri Kerajaan Tebu Atap, yang tidak boleh membantu Perikatan Nasional untuk buat kerajaan pintu belakang di Istana Agung. Kerana untuk makluman hang Anwar Musa, saya dapat rahsia sulit daripada istana. Agung kita pun tak suka dengan Muhyiddin, tak suka dengan Perikatan Nasional, sebab kamu ni adalah spesies politik binatang yang suka buat kerajaan tebu atap, buat kerajaan pintu belakang untuk agenda peribadi sendiri. Ha. Yang faham tu fahamlah, yang tak faham mari kau ikut macam mana Jufazli Syamat dan orang-orang yang mencatur kuasa dalam Malaysia sehingga Muhyiddin, Tun M, Tok Guru, PAS, Bersatu dan Perikatan Nasional makin gila, makin dupa, makin biul, tak tahu macam mana nak beli ahli-ahli parlimen kerajaan.
Anwar Musa, walaupunlah duit rompakan kamu tu, kamu kumpul semua triliun-triliun ringgit untuk beli ahli-ahli parlimen kerajaan, saya terus terang, sia-sia. Tidak logik Anwar Musa kalau difikir. Ahli parlimen kerajaan mahu melompat jadi pembangkang. Dalam keadaan semua ahli parlimen kerajaan mengetahui, Agung memang tidak berminat untuk lantik Muhyiddin jadi Perdana Menteri Tebuk Atap buat kali kedua. Agung tak berminat untuk lantik Tun M jadi Perdana Menteri kali ketiga. Agung tak berminat untuk lantik PAS Bersatu dan Perikatan Nasional buat kerajaan Tebuk Atap hancurkan negara. Agung dan Raja-Raja dah serik dengan kamu punya game kotor ni untuk maklumkan kau Anwar Musa. Kamu sudah dibagi peluang buat kerajaan pintu belakang dengan Tun, dengan Aba, dengan Tok Guru. Apa kamu buat? Kamu bunuh rakyat. Kamu paksa rakyat ambil vaksin Israel. Kamu kurung rakyat di musim darurat. Kamu tipu raja-raja. Kamu tikam belakang Agung ke-16. Sekarang, padan muka, pelat. Selamat menikmati. Jadi pembangkang selama 20 tahun sehingga 30 tahun Anwar Musa, Muhyiddin, Tun, Abah, Tok Guru, macam-macam PAS Persatu Perikatan Nasional. Kau tengoklah. Ini kamu hantam hari-hari. Kamu fitnah hari-hari kerajaan Agung, kerajaan Anwar. Ada tumbang? Tak tumbang. Itu pun saya sokong kerajaan ni, kamu pun mengamuk marah. Kenapa Jufaz ni sokong kerajaan? Dari dulu lagi saya orang kerajaan Anwar Musa, kamu ni lah geng-geng pengkhianat petualang yang tak tahu cerita. Memang mampuslah ini kali. Sudahlah 6 ahli parlimen parti bersatu yang dibuang oleh Muhyiddin tu belum dipecat sebagai wakil rakyat lagi. Sebenarnya bukan kerajaan Anwar yang hilang kerusi Anwar Musa. Kau cakap, kalau speaker parlimen tidak pecat 6 wakil rakyat yang menyokong PMX, ada 11 orang ahli parlimen kerajaan akan sokong pembangkang. kau ingat Agung dan Anwar Ibrahim takut kalau ada 11 ahli parlimen melompat pergi pembangkang? Pergilah, tidak dilarang. Kalau mau jadi pembangkang, teruskan jadi pembangkang sampai mati. Kita tidak larang. Ini demokrasi. Kalau Wikasyong kah, Hishamuddin kah, hatta Mail Lambung, kalau nak sokong pembangkang untuk dia jadi pembangkang, tidak ada masalah. Pintu terbuka luas. Cuma itulah saya ingin ingatkan. Tahankah jadi pembangkang 20 tahun, 30 tahun dalam master plan politik baru negara Malaysia? Tahankah tidak dapat rompak projek seperti biasa? Tahankah tidak dapat peruntukan? Tengok Yang Berhormat Syed Saddiq, kesian. Macam orang gila sudah berlari 200 kilometer. Macam peminta sedekah sudah. Bagus-bagus dia jadi ahli parlimen kerajaan. Dia bodohkan diri sendiri, melompat jadi katak politik, pergi pembangkang. Sekarang bila tak dapat peruntukan, mengamuk marah. Bila peruntukan untuk rakyat mua, rakyat-rakyat di kawasan Kelantan, Terengganu, Kedah, Perlis, terus disalurkan oleh kerajaan Agung, kerajaan Anwar untuk pembangunan kampung dan bandar rakyat sesebuah kawasan parlimen, kamu marah. Nak sangat jadi pembangkang. Memang dari dulu lagi. Amalan Tun M dan Muhyiddin, siapa jadi pembangkang tidak dapat peruntukan. Untuk makluman Syed Saddiq, untuk makluman Wan Faisal yang meroyan macam orang gila kena sawan bawi hari ini. Teruskan berlari untuk kutip dana. Bagus-bagus dah dapat 5 juta lagi, kau pergi melompat jadi katak. Yang jadi mangsa oleh kau, rakyat mua. Kau kasih bodoh orang mua. Orang mua undi kau tu sebab di situ ramai pengundi-pengundi Pakatan Harapan yang bagi undi. Sekarang mau minta simpati. Syed Saddiq yang sangat hebat tu, Anwar Musa, sangat popular, besar kabelnya di seluruh dunia. Tak boleh gulingkan kerajaan Anwar, kerajaan Agung.
Kenapa? Sebab untuk makluman anda, game yang dimainkan oleh Tun M ini sedang menghancurkan anda semua dalam pembangkang. Siapa Tun M itu? Ah, yang tahu Tun M itu hanyalah saya seorang. Tun, hancurkan dorang satu-satu dalam pembangkang ni. Biar dorang mampus. Aku sokonglah dorang ni jadi pembangkang 20 tahun, 30 tahun. Terlampau bodoh, terlampau dupang, terlampau biol mencatur kuasa. Padan muka kamu masuk perangkap Tun M. Inilah masalah besar Perikatan Nasional. Bila ada ahli parlimen pembangkang sokong Anwar Ibrahim, pecat! Bila ada ahli-ahli parlimen kerajaan sokong Anwar Ibrahim, oh, ini memang akan melompat pergi Perikatan Nasional. Lompatlah. Saya bersama tangan-tangan rakyat politik Malaysia ketawa aja tengok Anwar Musa bagi statement. Ini statement sudah lebih satu tahun diulang tayang hari-hari. UMNO pun tahu. Tak ada guna UMNO bergabung dengan Bersatu dan PAS dalam Perikatan Nasional lagi macam dulu-dulu. Sebab UMNO akan jadi pembangkang yang dikasih bodoh-bodoh oleh PAS dan Bersatu seperti 3 tahun lalu. Jadi begitulah ceritanya Anwar Musa. Sudah tidak ada harapan. Sekalipun 11 ahli parlimen dalam UMNO BN mahu jadi katak masuk Perikatan Nasional, nasi sudah jadi bubur, sudah terlambat. Tun M yang sangat hebat tu pun tak dapat halang Anwar jadi Perdana Menteri Anwar Musa. Tun M yang pemimpin berpengaruh dunia, negarawan ulung dunia tu pun kabelnya 7 petala langit, 7 petala bumi, 7 lapisan langit. Tak boleh halang kebangkitan Agong ke-17 menjadi ketua negara. Ini kan kawan Anwar Musa yang setakat semut merah, semut hitam yang tak ada guna-gunanya lagi dalam game politik kita. Sudah-sudahlah bertepuk sebelah tangan Anwar Musa, sudah-sudahlah. Kesian aku tengok hang. Buat wayang politik, buat gimmick politik. Jika Speaker Parlimen tidak pecat 6 wakil rakyat yang sokong PMX, maka akan ada 11 ahli parlimen kerajaan sokong Perikatan Nasional. Aku nak bagi tahu dengan kau Anwar Musa pembetulan ni ya. Kalau Speaker Parlimen tak mahu pecat 6 wakil rakyat yang sokong PMX ni, yang rugi Muhyiddin, yang rugi kamu, yang rugi Perikatan Nasional, kamu yang kurang kerusi. Anwar Ibrahim dan Kerajaan Agung ni tak kurang kerusi, memang kerusi dia sebanyak itu. Malah makin bertambah. Kalau Speaker Parlimen tak pecat 6 wakil rakyat tu, saya nak bagi tahu dengan Anwar Musa, akan lebih ramai lagi ahli-ahli parlimen PAS Bersatu dan Perikatan Nasional sokong Anwar Ibrahim selepas ini ya. Berpuluh-puluh orang akan sokong Anwar Ibrahim untuk terus jadi Perdana Menteri. Masih ni mulut ku Anwar Musa. Teruk sangat kau punya ketinggalan kereta api ni. Barang ni sudah lama dicatur. Hang saja yang lalai dengan Muhyiddin, dengan Tok Guru, dengan Tun M, PAS, Bersatu dan Perikatan Nasional termasuk Syed Saddiq dan Parti Muda. Teruskanlah. Jadi pembangkang yang hebat. Memang korang hebat. Hebat memfitnah, hebat membangkang. Teruskan. Buat demonstrasi pun, rakyat pun dah tak sokong. Ini nak buat demonstrasi depan parlimen. Syed Saddiq berlari 200 km. Sudah tumbang Anwar Ibrahim. Work smart. Saya masih ingat. Ilmu paling mahal yang pernah saya terima adalah mencatur kuasa ini Anwar Musa, ia perlu work smart. Mencatur secara bijak. Bukan kau bodoh-bodoh berlari 200 km, berguling-guling depan rumah PMX, 150 ekor anjing kurap, berguling-guling depan parlimen, jadi beruk dalam parlimen, melalap macam anjing. Bukan begitu. Kau belajar dengan orang ni dulu, macam mana mencatur kuasa. Orang yang bercakap ni 4 Perdana Menteri tumbang. 4 jenis kerajaan berbeza tumbang secara mengejut. Sebab tu kamu ni, hari-hari tengok video si Jupazli. Kamu mau tengok
apa sniper yang Jufazli pakai ni? Kepala siapa dia mau tembak lagi? Ini skill Jufazli ada yang sangat ditakuti oleh bekas-bekas Perdana Menteri sebelum ini yang tangkap Jufazli. Sebab sniper mengejut, tembak mengejut, kasih tumbang secara mengejut. Ini game. Tapi untuk zaman baru ni, saya jujur dengan kau Anwar Musa, kami rakyat sudah tahu kejahatan Perikatan Nasional. Oh, kami tidak boleh lupalah Perikatan Nasional memerintah sangat teruk Anwar Musa. Harga barang sangat mahal ya di zaman Muhyiddin, di zaman Ismail Sabri. Rakyat ramai mati. Mati tiba-tiba mati. Yang tidak ada penyakit pun mati. Mati dibunuh. Oh, berpuluh-puluh ribu rakyat mati. Rakyat mati kebulur. Tak ada kerja di zaman Perikatan Nasional ni. Dilarang bekerja, dikurung dalam rumah. Lepas tu Perikatan Nasional ni berebut-rebut mau jadi Perdana Menteri. Semua bergaduh kuasa. Jadi kami rakyat ni kalau nak dibandingkan dengan kerajaan Anwar, kerajaan Muhyiddin, kerajaan Ismail Sabri, kerajaan Agong, perpaduan dengan Perikatan Nasional dulu-dulu, Allahuakbar, syukurlah, Alhamdulillah, selamat sudah negara ni oleh kerajaan Anwar, oleh kerajaan Agong. Tidak ada sudah rakyat yang mati dibunuh tiba-tiba setiap hari. Seperti zaman Muhyiddin, zaman Mak Ilambung dulu. Ya? Jadi kami rakyat ni tidak boleh lagi dikasih bodoh-bodoh Anwar Musa. Tidak boleh sudah kami ini diperalatkan, dipergunakan dalam keadaan kami pencatur kuasa yang sangat-sangat powerful di negara ini sebagai rakyat. Kami ingin umumkan kepada seluruh dunia, Perikatan Nasional akan jadi pembangkang selama 20 tahun, 30 tahun. So pengakhiran Muhyiddin, Tun M, Tok Guru macam mana? Mereka akan mati mengejut sebagai pembangkang. So Tun teruskan hancurkan Perikatan Nasional, saya sokong. Perangkap diorang semua. Biar diorang pening-pening lalat, diorang tidak tahu game ni apa. Akhir kata, sama ada benar atau tidak 11 ahli parlimen kerajaan akan melompat ke dalam Perikatan Nasional, saya ingin ingatkan, ia tetap akan membawa sial kepada Muhyiddin, PAS, Bersatu dan Perikatan Nasional. Anda tetap jadi pembangkang. Anda tetap gagal dalam politik deep state ini, Anwar Musa. Anda akan tetap tidak akan berjaya buat kerajaan pintu belakang di Istana Agong. Tapi sebaliknya, jika 6 ahli parlimen yang dibuang oleh Parti Bersatu hanya kerana sokong PMX tidak dipecat oleh Speaker Parlimen, maka ini adalah tanda-tanda kiamat besar Anwar Musa. Jangan sampai tinggal Abah seorang, tinggal Tok Guru seorang, tinggal Hamzah seorang di situ, tinggal Wan Faisal. Wan Faisal tu dengar-dengar, kalau sudah tiada peruntukan tu, minta peruntukan juga tu lepas ni dengan PMX. Jangan hairan jika ada 60 ahli parlimen Perikatan Nasional akan sokong PMX selepas ini. Checkmate, masuk perangkap 100 kali. Anwar Musa, Muhyiddin, Tok Guru, Tun, PAS, Bersatu dan Perikatan Nasional yang tidak sedar mereka telah menggali lubang kubur sendiri, menghancurkan parti sendiri sehingga tak cukup jumlah, sokongan ahli parlimen semakin berkurangan dan akan terus jadi pembangkang dengan sangat lama dalam politik demokrasi negara. Mark my word, Anwar Musa, aku tahu kau tengok video bahaya ni. Aku tahu Muhyiddin tengok video ni, Tok Guru tengok, Tun M tengok. Sukacita saya ingin umumkan kepada macai-macai dan pengundi-pengundi PAS, Bersatu dan Perikatan Nasional di seluruh negara, Parti Perikatan Nasional ini tidak akan jadi kerajaan lagi di Putrajaya. UMNO, Pakatan Harapan, GPS, GRS,
Dan parti-parti lain dalam kerajaan perpaduan kerajaan agung ini, mereka akan lebih lama berkuasa. Selepas PRU 16, selepas PRU 17. So, Muhyiddin, bersiap sedialah masuk penjara kacang penjara Sungai Bulu 20 tahun, 25 tahun lah lepas ini. Anak-anak Tun, yang penyamu-penyangak dalam Perikatan Nasional ni, get ready lah. Tun Coklat, memang mati dalam penjara rakyat lah kamu tu. Sebab Perikatan Nasional sudah hancur dan pupus Anwar Musa. Setelah kamu tangkap Jufazli Syi Ahmad secara zalim, secara politik, secara diktator. Memang tumbang Perikatan Nasional ni. PRU 16, PRU 17, PRU 18, PRU 19, sampailah PRU 20. Jadi, teruskan jadi pembangkang yang hebat selama 20 tahun, 30 tahun. Ha? Anwar Musa, Muhyiddin, Tok Guru, Tun M. tapi jangan lupa, Tun M punya kerja. Kasih hancur tu parti pengkhianat ni. Saya tahu Tun siapa.